Semuanya apa kabar? Kembali lagi ke channel saya, John Wandra. 大家好, 我叫 Michael Peng. Video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara tanya kamu capek enggak? Kamu capek enggak dalam bahasa Mandarin adalah 你累吗? 你累吗? 你 artinya kamu, 累. 累 itu nada 4, bacanya 累. Artinya capek, ma itu kata imbuhan untuk pertanyaan. Jadi, ni lei ma artinya kamu capek enggak? Coba sekali lagi, ni lei ma. Ni lei ma, kamu capek enggak? Kalau kalian nada dan pelafalannya sudah betul, coba ngomong lebih cepat. Ni lei ma, ni lei ma. Nah, kalau kalian mau jawab, saya tidak capek. Wo bu lei, wo bu lei. Saya tidak capek. Wo artinya saya, bu artinya tidak, le artinya capek. Jadi saya tidak capek, 我不累, 我不累, 我不累. Kalau kalian mau jawab saya sangat capek, jawabnya gimana? Jawabnya 我很累, 我很累, 我很累. Saya sangat capek. 我 artinya saya, 很 artinya sangat, 累 artinya capek. Jadi 我很累, saya sangat capek. Nah, ngerti? Jadi, kalau mau nanya, kamu capek nggak? Ni lei ma? Saya sangat capek. Wo han lei. Saya tidak capek. Wo bu lei. Coba sekali lagi. Kamu capek nggak? Bahasa Mandarinnya apa? Ni lei ma? Saya sangat capek. Wo han lei. Saya tidak capek. Wo bu lei. Mengerti? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin. Kalian bisa share ke Facebook, Twitter, Instagram, atau ke media sosial lainnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya apa saja dengan komen di kolom bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ke channel saya untuk video Mandarin berikutnya. Oke, thank you guys. Bye-bye.